guys, jangan lupa subscribe-nya Asim Gwintara semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Asim Gwintara, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Asim Gwintara. Wah, jangan lupa di subscribe. Kiss by dulu. Assalamualaikum Asim Gwintara. Semoga nanti performa bagus di bawah. Dari jutaan manusia yang tercipta, Tuhan memilih kamu untuk menjadi pemilik rasa. Entah angin apa yang mempertemukan kita, yang jelas tatapan pertama itu menjadi definisi bahagia. Aku tidak pernah bermimpi untuk memilikimu. Seseorang yang membuatku percaya bahwa jatuh cinta tidak hanya perihal luka, namun Tuhan langsung memberikan padaku dengan nyata. Saat hatiku masih memar karenanya, seseorang yang memutuskan untuk tiada. Mencintaimu adalah variasi rasa terbaik yang pernah ada. Meski terkadang luka yang ingin ikut andil di dalamnya, namun bahagia tetap terpampang dengan nyata. Untukmu, jangan pernah beranjak dari kebersamaan ini. Meski terkadang kita bagaikan selatan dan utara, namun rasa yang ada menjadi penengah di antaranya. Terima kasih telah bersedia bersama. Udah lama di sini? Baru. Dari mana? Kok? Tadi sama siapa di sini? Udah lama nunggu di sini. Baru setengah jam lama. Baru setengah jam ya. Tadi rencananya mau ngapain di sini? Mau foto. Sudah siap fotonya. Ini boleh nanya? Boleh nanya. Kan jadi kru. Mama ada di rumah. Boleh minta nomor mamanya? Hah? Buat nelpon ke mama kamu. Iya, mau ngomong kalau tidak dari nyaman dengan aku. Saya selalu berdoa untuk kau, tetap bersama dengan kau, ingin jaga kau. Hujan pikir. Kalau senyum jangan ditutup ya. Kenapa? Soalnya nanti manisnya gak kelihatan. Mulai lagi. Lu masih nanya ya. Juli tau gak perbedaan jam 12 siang sama Juli? Gak tau terus ya. Kalau jam 12 siang itu kan kesiangan. Kenapa? Kalau Juli? Saya. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Jadi, jadi dulu itu aku pernah menghayal gitu kan. Jadi suka nggak jalan-jalan naik motor? Suka. Jadi aku pernah menghayal jalan berdua gitu naik motor. Berdua sama kamu, cuma menghayal nih. Jalan berdua dengan kamu naik motor. Kita tuh udah pakai helm berdua. Persyaratan kita dalam kamu. Jadi di suatu jalan ada.
polisi, terus kita diberhentikan, kita kena tilang. Tahu nggak kenapa kita kena tilang? Padahal kita pakai helm berdua, terus persyaratan motor aku udah lengkap, tapi kita kena tilang. Karena kita itu bertiga. Bertiga? Pertama aku, kedua kamu, ketiga Cinta. Biasa cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang. Habis ini mau ke mana, Juli? Sini mau pulang. Mau pulang ke rumah. Iya. Punya rumah. Halo. Aku punya tangga. Mau enggak bikin rumah tangga sama aku? Rasangka ku buat sebegini. Jujur-jujur dari awal supaya saya mengerti sayang. Juli. Aku mau ngajakin main sulap, boleh enggak? Ngajakin apa? Main sulap. Boleh. Serius. Tapi sebelum main sulap aku ngajak main game lah. Game-nya cuma kamu itu tinggal nyebutin kalimat pertamanya aja gitu. Misalnya gini, sapu terbang. Kalimat pertamanya apa? Sapu. Tapi dengan cepat gitu. Bisa enggak? Coba dites dulu ya. Sapu terbang. Kurang cepat. Harus cepat lagi. Gas kecepatan soalnya ya. Daun hijau, merah putih. Mau aja baca tuh. Ada guna kalau kau suding dia. Sio percuma walau berat saya terima. Saat kau sadis saya. Kau ketawa. Mau ya? Aku mau ya. Iya. Jalanan ini ramai ya, tapi aku merasa sepi karena nggak ada kamu di atas. Kapan lagi nanti ya? Karena kita jalan-jalan aja, mau nggak? Oh ya Juli, aku mau ngajakin main sulap, boleh nggak nih? Boleh. Jadi sini bentar. Oke, ini sini ya. Jadi ini ada daun. Sini bentar. Ini ya, ini ada daunnya. Kalau misalnya daun ini dioleskan ke tangan, dia baunya apa? Daun. Bau daunnya? Iya betul. Tapi aku selalu aku gini, kalau misalnya daun ini dioleskan ke tangan, baunya itu bakalan pindah ke tangan kamu. Bisa? Nah gini ya, sekarang kamu letakin tangan kamu di atas tangan aku. Percaya nggak kalau bau daun itu bakalan pindah ke tangan kamu? Enggak. Aku hitung nih ya, 1, 2, 3. Coba cium. Bau daun nggak? Masa sih? Coba lihat. Bahagia bila dengan koi, sehari sempurna bila selalu deket koi. Terakan menopi bila harus sahadapi, dompu omongan tra menutup tompu mimpi-mimpi. Sesiap jaga terlampu cinta tetap aman, karena su terlanjur dengan kau serasa nyaman. Kaulah alasan untuk saya tetap bertahan dan
percaya kaulah.